Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Nadia. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, murah rezeki, serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, hari ini aku mau cek 5 toner dulu. Kita buka 5 pembangun toner. Ini sudah sekitaran 3 bulan tidak saya cek. Menurut konten saya yang terakhir membuka 5 toner ini tuh 3 bulan yang lalu, jadi ini akan saya cek, mungkin udah agak banyak isinya. Jadi untuk membuka limbah pembuangan toner ini cukup mudah ya teman-teman. Ada 2 baut yang harus dilepas di sini dengan di sini, kemudian ini yang putih ini kita tarik keluar seperti ini sambil menarik box ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini masih sekitaran seperti ini, segini lah. Nah, karena pemakaian jumlah fotokopi juga tidak terlalu banyak, tapi teman-teman kita buang aja ini biar tidak menjadi beban. Oke, saya akan buang ini dulu. Oke teman-teman, limbah tonernya yang tadi sekitar segini penuhnya sudah saya buang, dan ini kosong teman-teman ya. Jadi cara memasukkannya seperti ini, sangat gampang. Perhatikan atas bawahnya, jadi ini bagian bawah seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini walaupun masalah ini kadang-kadang sepele, kadang-kadang tidak sempat kita cek limbah tonernya penuhan dan menumpuk, itu berbahaya dan menyebabkan buntu di arus spiral. Oke teman-teman, itulah kegiatan saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.